Merit sampai basah ngagai semua bala kita di seluruhan bulan ngau kami ba Aiban di pancar terus hari studio BRTM Kuching Aiban Sarito hari 2 13 hari bulan 4 bulan ngau aku Harold Ken Michael. Kira-kira 500 ikut pengerja pengawal upis Menteri Pengerai Malaysia KKM dengan dianjung ke Sarawak ngambil ke bisik mantuk nagang pengekai kes COVID-19 di Benua Tu. Menteri Pengerai Dato' Sri Dr. Adham Baba madahka tunjuk kaum raban sidak kegawak baupis KKM hari menua gau pelilih bukai di Sarawak ke bak status zon gadung bakabala lutur, misi medical assistant, pegawai makmal, radiologi gau sidak tip berjalai ke pengawak bak palandur berperasa COVID-19. Dato' Sri Dr. Adham madah ke fasiliti pengerai, sepital ngau pias pengerai bak pilih menua ngau pilih menua mit patut diangkat ke mana lagi kerana napik penambah kes positif di Sarawak. Ia menggambarik terima kasih ke bantu ngau kerjasama dari perintah menua Sarawak ia kena berkempit ngau KKM lebih dimutar ke pandemik COVID-19. Langkah-langkah kesihatan awam kita dapat laksanakan dengan baik dan nak ucap terima kasih kerana kerajaan negeri banyak membantu. Kerajaan negeri bantu banyak kepada rakyat Sarawak sebenarnya dalam kita menangani wabak COVID-19 dan kesiapsiagaan dari segi penyediaan alat-alat, perubatan, ubat, juga PPE dan juga human resource. Kita akan deploy human resource daripada bahagian-bahagian lain dan juga negeri lain untuk datang ke Sarawak. Ia mansur kejakunya agai pengarahan berita, sudah lepas ia kengabas palan vaksinasi COVID-19 pilih Kuching bak Stadium Perpaduan Petrajaya. Mengenang pasal atur merik vaksin ngagai raban media, Dr. Adham madah ke Komiti Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin sudah mutus ke raban media di menua tu dekat beri tujuh vaksin bak renggat tik kedua tu ilak. Dulu harinya, Dato' Sri Dr. Adham Baba ia ke disempulang Menteri Local Government ngau pengawak berumah, Profesor Dato' Sri Dr. Sim Kui Hian bisi nemuai merik basah ngai kepala menteri, Dato' Pati Abang Johari Tun Openg bak Wisma Bapa Malaysia. Sarawak berikut ke kes positif COVID-19 ke Pemadu Mayuh Sarito ianya 607 itik kes. Tingujung ke Pemayuh kes nambah ngagai 20,959 itik. Nitik ke penerang berita dari Komiti Penjaga Penusah Menua JPBN. Kes di Pemadu Mayuh tu berindik dari kes di diriput ke Bakpalan Latih Polis Sarawak Pulapol ianya 61 itik kes. PBN madahka semua sidak tu di kuarantin bak palan latihnya. Hari Pemayuh 607 kes hari tu 41 ikut bisik dengayan ke Kelai lebih tinganjung diri berperasa. Lalu 372 kes positif ke Bukai hari sidak ia keudah diberi perintah kuarantin. Sarawak sehari itu mengambil bising rekod ke 4 kes naban kenyawa ketegal dirampit COVID-19. Tinggujung ke Pemayuh kes nambah ngagai 128 ikut. 3 kes di Sibu, lalu sitik kes di Miri. Pihak Megat Sarito JPBN tetap kedua kluster sudah padam, ianya kluster Pasai di Sibu dan kluster Buluh di Selangau. UPS Pengerai tetap ke sitik kluster baru, ianya kluster Jalan Puncak Borneo Kuching. Makit basah gau tamu kenyadi palan dur berjual ke asil ari tasik gau tai tanam ari kebun dan sebagi ari palan tik suah di tapat ke Mensia Mayuh lebih maya bulan Ramadan. Dan tejak pihak tinjau ari kru RTM tahun tu bas kedan dur di Kuching berarti kegaya tik cukup berbeda laban palannya puang serta suji. Siku hari orang dagang kebisik di Randau, Hamadan Nuli, madah kegaya sambut bari keterubah Ramadan tahun sitik nyin kemari ngau tahun tu ndak jauh berbeda. Ia kudah berjual ikan bak pengelamat 13 tahun, madah kebak timpuh 2 tahun tu. Raban orang dagang balak benar ngasai ke penanggul ketegal Mensia Mayuh, kena agik di Kemendar, serta ditatak pemayuh tubuh lebih tiba gelumuk bak sitik-sitik palan. Sambutan sekarang memang masih kurang. Dari pagi ini memang betul-betul kurang. Dari kalau tak ada COVID-19 masa 2-3 tahun lepas, sambutan kalau pagi macam ni, memang tak senang duduk. Yang madah kedagang tidak berjalai ke Megat jauh benar kusut, ketegal Bazar Ramadan ia kena dikemenar ke buka bakar selama. Tang tajak pihak yang madah kediri bisik guna pemansang teknologi kemayari, Doria berjalai ke pengawal dagang.
Polis Sarawak sudah mujur ngerampas mayuh bansa dadah di pelabak ke berga 4.8 juta ringgit ketimpuh hari bulan 1 ngai bulan 3 tahun tu. Penyampau tidak direkod ke bak timpuh 3 bulannya tinggi benar. Tajapan pemindah bansa mayuh di menua tu ditagang ketegal pandemik COVID-19. Menteri Dagang Temuai Art Ngau Main Asal Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah ia kemegak jadi chairman gerempuang munas ke penyalahgian dadah pemadam Sarawak. Madah kari penyampau semua dadah ti dirampasnya syabung rekod ke rega ti pemadut tinggi yang lebih 3.32 juta ringgit serta berat lebih 44 kilogram. Tu ditangkan ke pil ekstasi ia kebergal lebih 1 juta ringgit serta berat lebih 9.2 kilogram. Datuk Abdul Karim mansut ke penerang pasal perkaranya ngagai media lepas ia jadi chairman komiti task force munas kedadah menua Sarawak 2021 ke diatur di Kuching. Ia madah kebak timpuh kesama mega 2058 ikut orang dan ditangkap ketika melanggar atur berbaruh Akta Anti Dadah Berbahaya 1952. Lalu 777 ikut hari sidanya sudah kena hukum jail. Nyalai Dato' Abdul Karim madah ke agensi kebekuasa dekat terus cakah ngatur operasi bak sekedandur ketitemunya di palan alai orang balat berkenak kedadah kelebih hagi bak kanandur di kampung Tebuan Melayu, Matang Ngau Bekenu. Vaksin COVID-19 kebangsaan ianya pengawal dikena perintah nentu ke rakyat di Menuatu sama nerima vaksin. Vaksinnya diberi ngagai semua rakyat Menuatu Empu ngau rakyat Menuatu Luar ke umur 18 tahun ke atas engkau anda berbayar. Program imunisasi COVID-19 ianya dikena numbuh ke imuniti kelompok. Pengawal bertucuk vaksin COVID-19 endang anda dipejal ngagai semua rakyat. Ngeregister direk bak aplikasi My Sejahtera dikena ngambil tucuk vaksin. Sama-sama meh kitai ngambil vaksin COVID-19. Besar meh kita ngetu ke pengekai penyakit tu. Jaga diri, jaga semua orang. Temu baru. Orang ke bisik saman hari upis pengangkut Jalan Alun JPJ yang kaum sidak atik kena blacklist diberi diskaun 70% ke timpuh 2 bulan dur bayar saman sidak. Menteri Pengangkut Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong madah ke diskaun kedeberinya berserimai ngau ulang tahun ke 75 upis JPJ. Nitih ke rekod JPJ, pemayuh saman kebedau dibayar ketimpuh hari tahun 2010 nyentuk ngagai bulan 3 tu tadi ianya 3.5 juta itik saman. Sidak kedeka mayar saman JPJ tau ngelawak semua pampang upis JPJ tau kemayar dengan cara online bak portal rasmi JPJ. Ia tejak pihak merangsang mensia mayuh ia kedeka mayar saman berbayar dengan cara online kena nyeliah kari kekelalu mayuh bergelumuk bak upis JPJ di Surata Menua. Datuk Sri Wee madah ke JPJ megabisi numbuh ke sistem berbayar nitih ke gintil cara online ke dikumbai JPJ EQ kena nyeriah ke penyekut serta nyaga serakat sosial bak semua premis ngau upis JPJ. Application mobile-nya tahu dikenak mensia mayuh, milih pampang upis JPJ kena mayuh orang serta ngenak kod QR, nentu ke gintir lumur kena ngemuntang ke pengawak kelebih hagi raban OKU serta orang ia keudah tuai umur. Kelimpah hari gemuan pemanah tebiang tasik ti ngalit ke hati. Sektor ekonomi bak punang di lawas mega patut diangkat baru kena mulai ke penegap hasil menatai pemisi orang ke diau bandurnya. Tuai Kampung Baru Punang Lawas, Awangku Adenan Pangeran Awang Tengah padah ke genturung pendiau terdipiga ianya tau benar digagak jadi palan dagang temuai serta boleh mansut ke hasil produk iampu. Saya melihatlah di Kampung Punang Baru ini jadi potensi untuk pelancongan ini memang besarlah kerana kita mempunyai aset atau produk-produk yang boleh kita ketengahkan seperti produk yang sedia ada seperti tahai dan juga kita tidak ketinggalan daripada segi apa nama ini yang lain seperti klip-klip kah. Ia madah ke orang bagian turung peniaunya megak dekat terus ngatur kaul kerjasama dikenang hasil ke produk sedampu kena mata penatai temuai hari menua luar ngelawak endurnya. Ia mansut ke penerang pasal perkara.
Agai perintah menua ngau perintah besai ia kudah beri agi belanja agai sida kelebih agi ba projek ngagak baru rumah dor nyalai ikan tahai ia kriato agi benuh digagak. Upis Menteri Perkara Dagang Dalam Menua ngau Perkara Pembeli Barang KPDN HEP Menua Sarawak begulai ngau upis Pelilih Asajaya kemari udah ngatur seminar berkongsi ke penerang pasal perkara pembeli barang Pelilih Asajaya berpalan Bak Dewan Tan Sri Dato' Aban Haji Abang Ikhwan Zaini Asajaya. Penerang media hari KPDN HEP Menua Sarawak madah keraban tidi tuju program tu ianya upis tau ke agensi gau Bala Ketua Raban Bangsa Bah Asajaya kerana bah ke penemu kelebih lagi pasal hak gau tanggung pengawak pembeli barang. Seminarnya megak ndur KPDN HEP berkongsi ke sekedar hari atur tidi terit ke sida kerana nyaga hak raban pembeli barang. Penerang pasal perkaranya dikenatai ke Sapit Direktur KPDN HEP Sarawak, ia kemegak nyadi Kepala Pemesai Penerit Adat KPDN HEP Sarawak, Morgan Arumugam. Sekedari perkara kebisi dikenang bahas seminarnya, nyengkawam indeks pendaya upayaan pengguna di Malaysia, lalu tikas indeksnya diatuk barenggat sederhana, ianya 63.1%. Ia madaka indeksnya batikas sederhana laban mensia mayuh di menua tu apin merti keseretan tak nguna ngau penuh. Hak sidak nyadi raban pembeli barang. Berita yang tadi hujung ke berita Aiban ke lemah itu. Anang dah ingat register diri ngau ngambil tucuk vaksin COVID-19 bak mai sejahtera. Nyaga diri, nyaga semua orang. Ngau tu aku Harold Kian Michael, ngupuk dulu.